gak lumayan ini lor, soalnya ya pas ini terik matahari jam hampir jam 12 panas ini. Ini mukanya dari mana mbah? Dari sini. Di sini emang benar. Di sini. Coba mendekat mbah untuk mengukur besarnya. Lo, ya lor, sama lagi lah. Di ini. Nah, ini mbah cerita pengalaman ini dari hasil donggal juga. Iya iya. Donggal juga ini. Dari hasil donggalan ini mas, donggal sendiri. Kuat ya. Memang kalau Arabica cocok agem keringan loh ini. Oke. Buat keringan tuh bagus. Yang ada keringannya mayoritas itu. Ya, Arabica yang matuk. Karena dia kuat gak keropos. Wis mantap ini. Ini layak, ini layak dikoleksi. Kolektor, monggo siap kontes. Ini nih, ngangkat orang berapa ya, Pak? Orang 6. 6 8. Ini. Iya. Di ini ukuran large ini. Kalau manual orang 8 ini. Lebar pot, Pak. Iya. Perawatannya gimana kalau 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 Arabica ini, Arabica ini harus memerlukan panas yang cukup. Wah, loster gitu ya. Iya. Penyiraman yang cukup penuh. Jadi nyiramnya tiap hari? Tiap hari kalau kalau nggak musim hujan tiap hari. Kalau musim hujan ya nggak nyiram. Nggak nyiram. Iya. Kalau masalah media nih kak? Media kalau yang bagus itu ya pasir, pasir sungai itu. Ya. Sama kan. Oh. Rambut juga lah. Diaduk. Sekam. Sekam ya. Sekam ya. Kalau di sini jarang mas, mas. Kalau belum jadi sekam. Enggak, rambut mulai yang dicampur. Berapa tahun? Loh, ternyata masih banyak. Ini lho guys. Gila. Ini Arabica. Ini kelampe sireng ya, Mbak? Iya, kelampe sireng. Ya. Yang Jawa ya kelampe sireng. Kalau masalah kelampe sini apa? Perawatannya lebih mudah atau lebih sulit? Kalau bagi saya lebih mudah, Mas. Oh, gitu ya. Iya. Yang penting panasnya cukup. Panas gitu ya, paling utama. Iya. Memerlukan utama itu panas itu. Kalau tempatnya dingin atau yang dimaksud orang Jawa ini kiyoman itu ya. Kiyoman. Buatan urip. Gitu ya. Memang membutuhkan panas yang der. Katanya anu Mas, cemara udang. Cemara udang itu kan nggih, mondoknya panas. Oh iya,